Bus pariwisata Maslahat Trans 97 yang berlokasi di wilayah Pasuruan, Jawa Timur ini mempunyai total 15 unit bus besar, 2 unit bus medium, dan 3 unit elf. Untuk bus pariwisata Maslahat, semua masih tergolong bus pariwisata yang masih baru ya, dan untuk konfigurasi seat atau tempat duduk bisa sesuai permintaan atau pay request. Bisa seat 23 atau seat 22. Kali ini akan kita lihat bus pariwisata Maslahat Trans 97 yang baru keluar dari karoseri Adi Putro bulan kemarin. Seperti apa livery dan fasilitasnya, yuk kita lihat sama-sama.
Bagaimana? Sabisa sudah pernah pakai? Silakan Sabisa berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Kalau Sabisa suka dengan video ini, tekan tombol suka dan abaikan jika bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Salam pariwisata Indonesia.